Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya ada di Raya Juanda teman-teman. Di pukul 7 pagi. Di week pertama bulan November teman-teman. Saat ini suasananya hujan lebat. Hujan deras. Yang teman-teman lihat sampai depan itu jarak pandangnya pendek teman-teman. Ini wipernya sudah yang kedua ini. Masih tidak berapa jelas. Jadi lampu depan terpaksa kita nyalakan teman-teman. Supaya belakang nggak nyerocok ini. Karena deras sekali teman-teman. Sekarang seat yang ketiga teman-teman. Karena nggak berapa jelas. Langsung CPU kedua ini langsung buram. Ketika agak lumayan. Ini hujan awal teman-teman. Awal-awal hujan karena sebelumnya sudah beberapa minggu belum hujan. Ini baru awal turun hujan pertama ini. Ya, hujannya terus seperti ini teman-teman. Kalau agak pelan nggak dikasih harusnya bahaya. Tuh, nggak jelas. Kalau di kamera masih jelas teman-teman ya. Ini kalau langsung ini nggak berapa jelas. Ini skip yang ketiga wipernya ini. Jarak pandangnya pendek teman-teman. Nah, kecelongan juga berapa kelihatan. Oh, berat sekali. Teman-teman, kita sekarang sudah sampai ke stopan McDonald's. Wah, ini stopan McDonald's. Nah, ini kita belok kiri aja. Nah, ini sudah agak genang airnya di Jalan Raya Tropodo ini. Di sini mendingan teman-teman nggak terlalu deras. Tadi di raya bandara deras sekali sampai speed wipernya ketiga. Ini masih kedua, masih sudah terang. Langsung macet teman-teman. Pagi ini macet di depan pom bensin teman-teman di Tropodo. Karena ini kan masih hari sekolah ya teman-teman. Dan tiba-tiba hujan deras seperti ini di pukul 7. Jadi kendaraan melambat. Nah, ini sudah agak terang, agak deras tadi.
Sekarang situasinya jalan raya Troboto menggenang, teman-teman. Nah, ini sebelah kiri ini jalan perumahan Pabean, teman-teman. Biasanya menggenang di situ juga agak dalam. Tapi masih bisa dilewatin. Nah, hujannya sudah enggak sederas tadi, teman-teman. Hujan pertama yang turun setelah beberapa minggu panas. Ini Soto Cak Abas di sebelah kiri itu masuk ke perumahan Pabean. Itu menggenang tapi ya enggak sampai dalam, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian infonya. Ini sudah agak lancar lagi sampai di Padang Asri macet, teman-teman. Dan infonya, mohon maaf jika ada tampilan kata ucapan saya yang salah. Dukung terus channel ini dan klik like dan subscribe-nya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu semangat bersyukur, ya, teman-teman, di setiap keadaan kita. Nantikan video saya selanjutnya.